Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman ya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Hari ini saya ada di daerah air terjun air putih teman-teman. Di sini teman-teman saya menemukan banyak sekali lumut. Ini bisa jadi surga buat pemancing ikan nila teman-teman. Lumutnya itu sepanjangan sungai ini teman-teman, sepanjangan aliran air terjun ini terdapat banyak sekali lumut. Kalau menurut saya ini lumutnya bagus. Ini teman-teman ya, lumutnya banyak di sini teman-teman. Lumutnya sepanjangan air terjun ini semua ada lumut. Ini bisa jadi surga untuk para pemancing nila ya teman-teman ya. Ini ada teman yang ngambil juga teman-teman. Ini lumutnya. Jadi sepanjangan air terjun ini teman-teman banyak lumut. Saya juga kurang paham namanya lumutnya apa. Jadi buat teman-teman yang paham soal lumut bisa di komen ini lumutnya jenis apa, apakah bagus untuk mancing nila atau bagaimana teman-teman ya. Dan di sini bebas ngambil lumutnya, tidak dibatasi. Dari pihak permandian pun bebas ngambil lumut di sini. Untuk para hobi mancing boleh silakan ke sini. Ini teman-teman ya. Oh, teman-teman. Ini lumutnya ada satu kresek. Coba saya lihat dulu ya. Buat teman-teman yang paham lumut boleh komentar lah. Soalnya saya belum paham betul soal lumut ini teman-teman ya. Lumutnya seperti ini teman-teman. Lumutnya halus benar. Lumutnya halus sekali teman-teman. Oke. Buat para pemancing nila bisa di komen, kalau ada yang di daerah sini boleh join sini ambil lumut. Oke. Ikut terus keseharian saya. Jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke. Ya teman-teman, berhubung hari ini cuaca kurang mendukung, maka saya berteduh di bawah payung-payung di sini teman-teman ya. Ini. Dan mungkin sebentar lagi kita pulang teman-teman ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing rawa mantap. Oke teman-teman.